Drone mahal andalan AS kembali menjadi sasaran empuk milisi Houthi di Yaman. Pada Senin 16 September 2024 dini hari, sebuah drone pengintai ASMQ 9 Reaper jatuh di Provinsi Damar, Yaman. Ini merupakan ke-10 kalinya drone jenis tersebut dirudal Houthi selama perang berkecamuk di Timur Tengah. Dalam video yang beredar terlihat detik-detik penembakan drone AS. Klip kemudian memperlihatkan drone hangus terbakar setelah jatuh ke tanah. Pesawat tak berawak senilai $35 juta ini menjadi tontonan warga Yaman. هذه من الأجزاء هذا ما مثبت بالعملين المعارضين انجاب